Amal kebajikan membawa kepada, membawa ke neraka. Okay. Jadi bila kita buat artikel, bila kita buat poster, kita punya apa nama ni, tajuk kita ni yang perlu di highlight. Jom beramal kerana Allah dan Rasul ni, kita tak, tak ialah highlight, tapi dia besar daripada ni, kan? Tajuk tu yang patut di, di highlight kan. Itu yang yang core-nya. Kemudian belakang ni bila kelab, so kita tak nampak sangat dia punya, dia punya apa kita panggil, dia punya tulisan tu tak nampak. Tulisan tu tak nampak sangat. Jadi tulisan ni mungkin kita boleh cari latar, gambar latar belakangnya yang lain. Kemudian dia punya tulisan tu mungkin perlu di jelaslah besar sikit tulisan tu. Okay. Sebab nombor satu pun tak nampak, nombor dua tu pun tak nampak kan. Kemudian kawan kita ni berkata-kata dengan tangan perlu berhati-hati. Tulisannya kecil, tulisannya kecil. Dengan tangan perlu berhati-hati, benar versus palsu. Okay. Kemudian kecil sangat ni, kecil sangat. Kemudian yang ni, yang apa orang panggil ni, dia punya gambar ni, korang boleh guna ni, boleh guna remove background. Boleh guna remove background. Saya bagi link kat sini. Ya, untuk anda meng, meng apa nama ni, boleh try remove background nanti. Tapi dia agak tak tersusun dengan baik lah. Eh, dia punya poster yang tersusun dengan baik. Kemudian, COVID-19 ujian dari Allah Ta'ala. Ini nampak cantik lah ni. Yeah, cantik. Tapi dia punya wording ni, wordy ataupun dia mungkin banyak sikit perkataan. Jadi kalau boleh ringkas-ringkas sikit-sikit perkataan supaya dia lebih mudah untuk, dia tak ada perkataan dah apa kan. Dia dah okey, cuma perkataan tu banyak. Kalau boleh ringkaskan sikit perkataan. Kemudian filem seram, baik dan buruknya dalam kacamata Islam, syurga neraka. Apa nama ni, nama kawan kita pun tak nampak, tulisan dia tak nampak kan. Tapi dia punya tahajud ni pun saya tak tak jelas sangat pun. Filem Islam, baik dan buruknya dalam kacamata Islam, filem seram. Kalau boleh tajuk tu lebih lebih ni lah kan, lebih menjurus, lebih menjurus lagi. Ya, Akmal, lebih menjurus lagi dengan apa, dengan lebih jelas lagi. Kalau boleh kena terus sentuh baik, sentuh yang baik. Kalau sentuh buruk, sentuh buruk apa buruknya yang mungkin tengok filem seram. Ambil satu sudut saja. Sebab buruk dan baik ni luas sangat untuk disentuh. Kan? Ambil satu sudut saja. Okey, ini cantik. Tahniah yang ni. Ada nasihat jelas. Kan? Dia punya wording pun tak banyak. Kan? Dia punya apa nama ni, warna ni pun kontras jelas. Okay. Yang ni membaca, yang ni macam susah nak faham. Macam, tapi rasanya boleh di, boleh disusun dengan lebih baik dia punya ayat ni. Sebab ada ruang-ruang kosong yang 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 ditinggalkan. Ada ruang-ruang kosong yang ditinggalkan.
Dan saya rasa dia punya tajuk ni guna satu font saja, satu jenis font. Ni ada tiga font, kemudian bawah ni banyak sangat font, jadi tak guna satu font. Cuba cari, kalau guna Canva ni lebih, mungkin lebih jelas kot dia cari dia punya template-template ni. Template-template ni. Satu sini, kemudian dekat bawah, yang lebih. Ataupun buat satu, dua, tiga, mungkin tu lebih jelas. Membaca tetapi tidak pernah memahami. Apa maksudnya membaca tak pernah memahami? Okey. Ini maklumat versus fitnah. Di hujung jari. Cantiklah tulisan ni, dia punya apa nama ni? Dia punya design ni cantik kan. Cumanya wordy. Ni banyak word kat sini, kat bawah ni banyak word. Kau boleh kurangkan sikit word, itu lagi cantik. Kemudian apa nama ni, word ni yang dijelaskan. Jelaskan word ni. Dia punya tulisan tu nampak jelas, sebab tulisan tu tak nampak jelas. Kemudian yang ni cantik, tabayun dulu sebelum terlambat ni cantik dah. Kemudian bila letak gambar ni kat belakang, kat bawah tu, dia dah menghadang tulisan ni. Menghadang tulisan. Dah tak nampak kontras dengan yang belakang. Dia punya design ni cantik, cuma wording, susunan wording tu yang perlu ditingkatkan. Ini contoh yang saya berilah, kan. Maknanya cuba kita kontras. Macam ni lah, guna kontras, tulisan yang kontras. Kalau guna background yang clear di belakang, maksudnya yang gambar putih, gambar biru laut, kan, ataupun gambar langit membiru, ataupun gambar yang background yang light, kan, bukan background yang gelap, itu mungkin lebih nampak tulisan kita tu lebih jelas, lebih jelas. Ni Mutiah. Okey, dapat pahala, rezeki bertambah. Mungkin ayat ini boleh di apa, terjemah maklumat dakwah ni boleh dikecilkan, boleh di apa nama, kecilkan sikit, kan, kecil dia niangkan sikit ke bawah. Mungkin ni lebih besar lagi, tulisan ni lebih besar lagi. Yang mana ustaz yang nak kena tu? Terjemah maklumat dakwah ni di apa nama orang panggil? Dikecilkan sikitlah. Kan kecil, kan lebar sangat ni, kan, dikurangkan lebar dia. Panjang ni okey, dikurangkan lebar dia. Supaya yang bawah ni, yang ni kita boleh besarkan lagi. Yang tangis, tangan di atas dia tengok lebar malam. Okey, yang ni ambil satu je, tangan di atas, tangan yang memberi. Lebih baik daripada tangan yang menerima. Sudah, dengan panjang-panjang. Kemudian lebar, panjangkan kat sini. Supaya lebih nampak jelas. Kalau hitam lawannya, hitam ni mungkin lawannya putih, kan? Lawannya putih. Okay. Yang ni mungkin jelas, lebih jelas macam tadi, cuma dia punya komposisi tu. Yang tadi komposisi tu tak begitu cantik. Kemudian yang belakang ni kalau boleh tak ya, gambar yang macam tu. Sebab dia kadang-kadang menghalang. Ini yang saya betulkan, doktor, yang awal tadi.
Yang awal ni kan, cumanya komposisi tulisan itu tak, mungkin saya rasa dia punya belakang ni tu jangan buat yang yang apa yang gambar masuk dalam tu. Okey. Supaya dia tak nampak, dia menghadang. Prinsipnya tau, prinsipnya kita tak apa, tak boleh menghalang dia punya gambar ni. Bukan macam ni kan? Kita menghalang, kita tak boleh. Melainkan kalau kita transparent kan tu mungkin okey. Okey, kemudian yang ni Fatin. Keperluan isteri yang perlu suami punya tempat tinggal, makan, minum, peralatan mandian. Pakai yang baru. Makan, minum. Oh, peralatan mandian eh. Hebat juga kan. Pakai yang baru. Tempat tinggal, makan, minum, peralatan mandian. Siapa peralatan mandian eh? Nak wangi-wangi kot. Nak mandi. Nak jaga kebersihan. Tempat tinggal, makan, minum, pakaian, peralatan mandian. So perhiasan ni tak perlulah. Yang penting peralatan mandi. Perhiasan-perhiasan, bawa berjalan-jalan. Okey, kan? Okay, boleh dinihakan. Ambil daripada mana yang disebut peralatan mandi? Hadis ke apa ke ni? Okey. Nanti kita tengok artikel dia. Kita tengok artikel dia. Ada tak peralatan mandi, ambil daripada mana yang disebutkan. Okey, teruskan dakwah jangan putus asa secara... Okey, ni cantik. Cuma kalau yang belakang tu kalau boleh transparent kan. Sebab dia kadang-kadang macam menghalang. Transparent. Facebook ini IG tak ada, IG kat bawah. YouTube. Ni WhatsApp lah, ni WhatsApp kot. Okay. Cuma yang belakang ni saya rasa di transparentkan lagi supaya jelas. Supaya yang kat luar ni jelas. Ataupun kalau nak gelap, gelap sungguh. Okay, yang ni sebenarnya boleh ruang ni ada banyak ni ruang kat sini. Kiri kanan ni banyak ruang. Yang mungkin boleh dibesarkan sikit lagi ruang ni ada ruang yang boleh di apa kita panggil, yang boleh diisi lah ruang. Jadi kita biarkan ruang ni macam bugi ruang. Mungkin kita boleh isi ke apa dengan ataupun tulisan ini dipanjangkan ke dibesarkan. Prinsipnya lagi jelas tu lagi cantik. Okey, baik doktor. Okey. Jom salat. Ni okey. Kenapa jom ni huruf kecil besar Rasulullah. Tapi dia banyak sangat word lah, banyak sangat font. Kau boleh satu jenis, dia tak lebih daripada tiga jenis font. Kalau yang ni begini, kalau yang ni hijau begini, yang boleh ni begini. Supaya orang ni dalam media ni dia punya cara fikir dia selari. Selari je. Kalau ni banyak sangat dia mengganggu tumpuan. Satu word, satu apa mudah. Tersusun tu lagi cantik. Satu word, satu font saja, satu font. Banyak font ni kadang-kadang tak semestinya cantik. Satu font pun dah okey. Okay. Kemudian yang ni ni ada ruang luas kat sini. So mungkin boleh di cantik dah dia punya design dia cantik kan. Cumanya apa ruang-ruang ni mungkin perlu dimanfaatkan sebaiknya. Ni mungkin letak kat sini ke, besar kat sini ke, yang atas ni mungkin dipanjangkan lagi ke kan. Yang ni mungkin tak nampak ni, tak jelas ni. Orang lain susah nak baca ni. Besarkan sikit. Ini bukan ni. Okey, itu antara beberapa komen lah yang saya dapat beri untuk
untuk apa nama ni, untuk penambahbaikan yang boleh untuk di okey, itu antara benda yang boleh kita apa kita